Berikut ini 8 wanita menter yang dinyatakan lolos untuk mengikuti serangkaian kegiatan karantina pemilihan daerah Miss Mega Bintang Sumatera Utara 2024. Top 8 bersaing ketat memperebutkan gelar sebagai winner Miss Mega Bintang Sumatera Utara 2024. Finalis Miss Mega Bintang Sumatera Utara 2024 yang pertama yang juga menjadi salah satu mega favorit ada Jessica Anastasia. Sebelumnya, Jessica Anastasia merupakan finalis Miss Teenager Bali 2023. Jessica Anastasia memiliki garis keturunan Indonesia, Germany. Jessica Anastasia memiliki tinggi badan 175 cm. Saat ini Jessica Anastasia tergabung dalam LV CNC Management, Event Wedding Organizer and Entertainment Company. Potret membuncah Jessica Anastasia, Indonesia, Germany. Finalis Miss Mega Bintang Sumatera Utara 2024 berikutnya yang juga menjadi salah satu mega favorit ada Larasati. Larasati yang memiliki tinggi badan membuncah dan menjulang memiliki usaha kuliner homemade food bernama Lara Kitchen di Medan. Kalau melihat video ini, pesona Larasati sekilas mirip dengan Maria Selena Nurcahya, pemenang Putri Indonesia 2011 yang juga merupakan Miss Universe Indonesia 2012. Behind the scene photoshoot Larasati sebagai bagian persiapannya untuk memperebutkan crown sebagai pemenang Miss Mega Bintang Sumatera Utara 2024. Apakah Larasati akan menjadi wakil Sumatera Utara dalam ajang Miss Mega Bintang Indonesia 2024? Next, finalis Miss Mega Bintang Sumatera Utara 2024 berikutnya yang juga merupakan salah satu mega favorit dan pageant fighter, Ade Yunita Batubara. Sedikit informasi, Ade Yunita Batubara sebelumnya merupakan Miss Tourism World Indonesia 2022. Ia juga adalah second runner-up Sri Kandi Indonesia pada tahun 2019 dan founder relawan Seribu Kebaikan. Apakah sang pageant fighter Ade Yunita Batubara berhasil memenangkan gelar sebagai Miss Mega Bintang Sumatera Utara 2024? Dan ini momen pada saat Ade Yunita Batubara menjadi wakil Indonesia dalam ajang beauty pageant internasional Miss Tourism World. Good luck Ade Yunita Batubara, finalis Miss Mega Bintang Sumatera Utara 2024. Finalis MMBI Sumatera Utara 2024 berikutnya ada Sylvia Kristianti Wijaya. Sylvia Kristianti Wijaya yang memiliki tinggi badan 177 cm merupakan seorang model. Saat ini Sylvia Kristianti Wijaya tergabung dalam Future Models Indonesia. Next, finalis MMBI Sumatera Utara 2024 berikutnya ada Vera Jovanka. Vera juga merupakan seorang model. Official finalis berikutnya ada Feby Maishara.
Feby Maisyara pernah menjadi finalis putra-putri tebing tinggi 2023 dengan prestasi sebagai best media sosial. Kemudian finalis Miss Mega Bintang Sumatera Utara 2024 berikutnya ada Chelsea Syahrul. Beberapa prestasi dari Chelsea Syahrul yang merupakan seorang model diantaranya second runner-up IDN Face Model 2023, Best Intelligentsia Ganeva Award 2023, second runner-up Putri Heritage Indonesia pada tahun 2022. Adapun prestasi lainnya dari Chelsea Syahrul yakni Chelsea Syahrul pernah menjadi Duta Wisata Solok pada tahun 2022. Saat ini ia juga tergabung dalam CV Ganevo Management Modeling School. Dan ini merupakan behind the scene photoshoot dari Chelsea Syahrul untuk Miss Mega Bintang Sumatera Utara 2024. Official finalist MMBI Sumatera Utara 2024 yang terakhir ada Filja Azmi Azizi. Filja atau Filja Azmi merupakan wakil dua dari Putri Tebing Tinggi pada tahun 2022. Halo Sumatera Utara, Miss Mega Bintang Sumatera Utara akan... Sekedar informasi, license holder MMBI Sumatera Utara di bawah naungan Official Bad Bichia Production yang dinahkodai oleh Desis Kasihite atau yang akrab disapa dengan Miss Barbie. Beliau merupakan seorang businesswoman dalam bidang konstruksi dan alat berat. Sejak kecil ia memiliki ketertarikan dalam dunia fashion, menjadikan Miss Barbie Chia selalu mensupport baik talent dalam bentuk moral maupun material untuk dunia entertainment juga kompetisi beauty pageant bergengsi. Vera Jovanka, Larasati, Jessica Anastasia, Feby Mai, Sylvia Kristianti, Ade Yunita, Filia Azmi, Chelsea Syahrul. Siapakah yang akan dipilih oleh Miss Barbie Chia untuk menjadi wakil Sumatera Utara dalam ajang Miss Mega Bintang Indonesia 2024? Informasi sementara Grand Final MMBI Sumatera Utara 2024 direncanakan akan digelar pada akhir Januari atau awal Februari 2024.